Hai, putar balik. Hahaha. Sebelah kanan ada kanan kanan. Sabar. Hello semuanya, welcome back di Kina Bridge of Spirit part ke-6 bersama dengan Madam. Madam, kok suara gue jadi begitu? Belum makan kalau itu. Belum dong. Udah bobok semua, dah. Apanya yang bobok? Yang jualan. Boong. Okay, thank you guys sudah mampir di channel ini dan sudah nonton. Dan jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel ini untuk support channel ini terus. Support Madam. Support Madam. Ayo Madam, jalan Madam. Jalan kemana Pak? Coba buka mapnya, misinya apa? Lu kayak sok tahu lu. Open the path to the lantern cave. Mana lantern yang ini ya? Oh ini. Iya mungkin. Ya inilah tulisannya, path to the lantern cave. Oh iya. Alright, silakan ke sana. Mungkin teleport ke yang api di, nah itu. Bisa nggak? Warp. Too far, too far. Warp shine-nya kan dekat sebelah kiri. Nah itu warp shine, warp shine, warp. Segitiga tuh. Sadaaa. Sadaaa. Sini. Nah itu. Forgotten Forest. Yes. Betul sekali. Ngomong-ngomong sih, kemarin ada yang dapat nggak ya? Giveaway-nya. Dapat nggak? Ayo dong. Nggak tahu kan, nggak tahu gimana ngeceknya. Kalau gua cek nanti gua sendiri yang dapat. Guys, di video yang part kelima itu ada giveaway voucher Steam sebesar 45.000. Kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir itu kita sebutkan 15 kode kode Steam-nya untuk redeem voucher Steam ya. Jadi silakan tonton part kelima. Saya yakin belum ada yang dapat itu voucher, belum ada yang ngambil. Belum kalau, ada yang komen. Iya, pokoknya kalau ada yang ngambil, please komen di komen di videonya. Please biar komen di komennya, ya iyalah. Komen gitu, gue udah dapet. Ayo kan, lu mau jalan kemana sih, Madam? Ini lagi mau nyari jalan, lu kagak kasih tahu jalan. Ini lagi kasih tahu teman-teman nih, ada voucher nganggur. Nggak tahu bisa. Tinggi. Coba buka map. Nah, muter situ lewat jalan saya ke kiri. Nah, turun dulu. Belok kiri. Itu di atas itu ada kinclong-kinclong. Di atas kanan-kanan. Nah, itu di atas. Kelihatan nggak? Mana? Coba naik ke situ. Bukan, itu ketutup. Nggak bisa. Nggak, di atas pohon yang tumbang ini. Nah, double jump. Nggak bisa, double jump. Nah, double jump, sah. Nah, double jump. Nggak bisa ya. Coba kameranya di atasin. Bukan, ke atas. Ini udah ke atas. Nah, itu. Ke kiri. Nah, naik. Nah, tuh ada yang kinclong-kinclongan. Ding-ding. Ya sama, Adam kan suka begitu. Dia kelihatan, gua kagak loh. Oh, susah ya. Ya udahlah, next. Susah. Ke kiri tadi, ke kiri, kiri, kiri. Gua dibohongin, Bo. Nggak dibohongin. Kita belum ngecek kebenarannya ya. Itu yang kinclong, kinclong. Bersinar. Suaranya langsung musuh, berubah musuh. Gitu. Waduh, bos lagi. Mage. Hajar, Madam. Hajar, Madam. Waduh, jangan sampai lu yang dihajar, Madam. Itu buat isi HP, Madam. Iya. Aduh, hilang lagi, Madam. Bisa nge-heal, Madam. Kurang ajar. Jangan main-main sama Madam. Easy peasy. Cie.
Terbukalah. Lah, ngapain lo baru datang setelah gue memberantas itu? Selalu telat. Biasa guru itu muncul belakangan. Muridnya disuruh bersihin jalan. Emang dasar kurang ajar. Tunggu ini apa ya? Itu yang nge-heal HP lu barusan, madam. Oh, gue gak berasa di-heal. Eh, tuh di atas tuh ada kotak kayak ini, sebelah kanan. Ini dulu nih. I don't know. Oh, kita udah mendekati Taro Spirit. Dari kemarin juga dia bilang kayak gitu. Kan ada 3 poin yang harus kita ambil. Tapi seolah-olah dari awal dia bilang Taro Spirit udah deket nih. Kagak. Cuma harus begini. Cuma dipanah doang. Kina juga bisa tuh. Ke kiri coba, ada chest tadi. Makanya ini kibu-kibu jalan deh. Jalan lampu tuh. Nah, ada chest gak? Loh, udah diambil. Oh, udah lewat sini kemarin ya. Oke. Langsung aja kita masuk. Masuk ke jalan. Ya, madam kelebihan mengarahkan. Madam, jangan buat pusing para penonton, madam. Nonton udah biasa kok. Pusing. Kalau nonton dari awal. Komen deh guys, komen deh. Dari bilang dari gua pusing gitu. Episode 1, cie. Ya kayak sinetron part aja. Part 1. Udah terbiasa dibuat pusing sama madam. Adakah kalian yang udah terbiasa, guys? Atau masih pusing pengen mual-mual nonton madam main? Udah terbiasa. Terus gimana? Coba putar kanan kiri, ada sesuatu yang bisa di enggak bisa. Oong. Lihat sekitaran. Nah, putar lagi. Ya, situ ada apa coba? Yes. Nah, tuh. Nah, tuh. Ada buang enggak tuh? Eh. Salto ngapain coba? Cek kotak bukan. Oh. There. Ada rod. Cie. Pupi. Pupinya gak punya topi. Itu ada 2 batu lagi. Pupi. Eh, kok hilang? Bukannya tadi ada ya? Makanya. Udah ya? Wah, tipu-tipu. Ah, gue ditipu-tipu deh. Atau disuruh milih. Kayak pilihan ganda ABC. Hai, putar balik. Hahaha. Sebelah kanan ada kanan sabar nah. Sini kiri. Yes, ah itu dia itu. Eh tapi itu ada altar, ada apa itu? Nah kan gila ya, dia lebih bisa loh ngelihat kinclong-kinclong sekarang dibandingkan gue. Ini gue bilangnya altar bukan kinclong. Terus sebelah kanan, widih, ada chest. Iya, maci. Naik, panjat tebing. Aish, gak ada apa-apa itu madam, panjat tebing. Parah. Nah itu naik madam. Cie. Mari kita lihat madam beraksi guys. Iya. Ah, kalau cuman begini. Madam bisa lah. Naik lagi. Gampang ya. Gak ada apa-apanya. Oh, itu di sebelah kanan tuh madam. Harus dimatiin. Nah, pakai rod. Dush. Tembak madam. Jangan dibengongin dong. Bam. Gue pikir akan keluar yang kayak binatang-binatang gitu. Ternyata bukan, ding. Musuhnya. Enggak bukan ada. Musuh yang kayak hewan spirit gitu loh. Oh, oke. Kemana, Pak? Mungkin ikutin lampu, madam. Jadi ke kanan. Itu, lampu itu. Yes, mungkin ke situ. Enak. Ya, itu sebelah kiri ada
di dalam air itu ada sedikit yang harus dikasih air. Tanaman gimana? Harus dikasih air. Nah, coba muter-muter deh di sekitaran situ. Itu apa? Coba dipanah. Coba tahu nyala. Enggak. Kakak. Itu juga ada. Enggak bisa. Sebelah. Coba ke kiri. Ini kok jadi agak bersinar. Tunggu. Enggak ya. Lihat itu satu dong. Nah. Panah lagi, madam. Kanan. Nah. Hebat, madam. Panah lagi yang sana, madam. Ikutin cahaya. Nah, cakep. Bum. Udah. Nah, itu airnya jatuh, madam. Ambil pakai rod. Gila, pintar ya, madam ya. Luar biasa, luar biasa. Taruh di atas itu, madam. Yes. Move object, madam. Nah. Ih, gila, pintar banget, madam. Gila, oh. Part ke-6 udah kemajuan, madam, guys. Rodnya dipakai buat kesana, kan? Iya, yeah, betul sekali, madam. Ya, Pupi sudah menjadi doggy. Jangan sembunyi di antara daun, madam, gak kelihatan. Udah habis, udah. Masih bisa ada lewat. Lagi ya? Kok kayak bisa lewat sih. Udah, ngapain? Oh, di sana itu ada apa tuh? Yang ditutup juga sebelah kiri. Tahu ada sesuatu yang bisa diambil atau chest begitu yang madam suka bling-bling. Mati ya, Rod. Nah, biasanya ini nonton itu apa tuh? Bersinar-sinar itu. Gila. Meditation spot. Rush here and center reserve to permanent increase your maximum heart. Widi. Coba meditasi, madam. Udah. Dia meditasi, madam. Meditabo dulu ya. Wah, HP-nya nambah, madam. Widi. Kak madam sih ketiduran di tempat begitu ya. Dengan pemandangan seperti itu. Iya, iya. Spoy. Bisa gak meditasi lagi? Sekali aja, madam. Sekali aja udah mati itunya. Ah, tipu-tipu nih. Nah, kalau ini cuman bengong. Yeah. Okay, madam. Kita menemukan tempat meditasi. Okay, sekarang kita menuju ke sana. Nah, itu mungkin. Nah. Ajar. Kalau krucil-krucil doang masalah. Oh, it's hurt me a lot. Jalan aja gak bisa lurus dulu, guys. Jangan ini, biarin apa. Kayak gak happy aja. Apa lo? Sini. Ini apa? Itu yang harus ditembak. Masih ada, madam. Jangan dicuekin itu. Nah. Alright, bersihkan itu. Sini. Dia setiap kali jalan menghasilkan rumput. Ada lagi kah? Sebelah kanan kiri. Oh, itu kayaknya bisa di nembak untuk makanan si Rod ya. Udah. Tak ada apa-apa di situ. Sebelah kiri itu ada tanaman yang bisa dimakan si Rod. Tuh. Ini ya. Gimana caranya ya? L1 mungkin. L. Habis. Panah mungkin. Gak bisa juga.
tapi kinclong-kinclong begitu. Nah, segitiga atau dari kejauhan Yusrot. Oh, atau pakai ini. R2. Boom, nggak bisa juga. Ya udahlah. Mungkin belum waktunya Rod si Rod makan. Jalan, Madam. Bawa kok ke situ, Madam. Nggak bisa dibersihin ya? Enggak. Udah biarin aja tuh. Ke Kiri. Yes. Kok suaranya kayak tuh? Ini harusnya bisa dibersihin si Rod lagi dong. Bisa, bisa, bisa. Okay. Yes. Nah, so, okay, come on, Doggy Rod. Ya, ditutup jalannya sama dong. Analog kiri dan analog kanan kurang sinkron, guys. Udah deh, risik. Maju dikit, aja lagi hilang. Ah, cuman begitu doang. Tuh, musuh ada. Yap, yap, caca. Nah itu Madam, pakai rot. Tis, tis, tembak Madam. Sa, tuh. Nah jadi hijau semua. Asik. Gila, pinter banget Madam. Pinter. Gak ada yang ini no. Biar Madam aja yang go, Madam. Menyombongkan diri. Go Madam, go. Sabar lah. Kuat emosi deh. Apa itu? What's that? Turun ya. Waduh. Yakin anda? Bo. Itu ada yang kinclong-kinclong tuh. Nah. Wah, Madam kemana nih guys? Ke kuil rahasia. Udah ya, itu nggak ada lagi ya? Masuk tuh jalan ke terus bawah sana. Enggak, ini apa? Gak ada. Gak ada. Kok kayak ngebling-ngebling begitu, enggak ya? Oh, coba pakai taro mesh. Salah. Gimana sih? Lihat kanan atau kiri kok. Betul. Nah itu apa? Apa itu? Udah gak ada, cuman ini doang. Apa itu? Itu yang tadi. Ini ya? Iya. Ada kayak pagoda kecil itu. Coba. Tadi panah atau diapain? Atau sebenarnya itu tujuan di luar, bukan di sini. Udah turun aja tadi. Ngeri juga ya. Oh, tapi kedua seluncuran lagi. Kepleset. Iya. Ini apaan? Gak ada apa-apa di sini. Hanya jalan setapak. Kayak turun ke bawah. Ini? Nah, ini nih pintu rahasia terbuka. Ngapain? Injek dong itu ya. Ini loh. Wow. Pedas. Nah tuh. Tembak Madam. Pakai L1 atau L1 biasa? Nah. Bos lagi kah? Ngapain? Gak tau, iseng. Kayaknya bos. Waduh. Makin lah, bukannya makin gede. Itu tembak tuh kalau bisa tuh yang kuning-kuning. Kalau bisa ya. Go, madam. Apinya kayak, dia juga punya power up itu. Lari,
Wow. Ajar madam. Nah, itu pakai obat. Awas. Ajar. Awas. Ajar. Boom. Silent ya, silent. Madam ini kalau di game-game begini tuh main hajar terus. Dia bukan tipe saya karakter-karakter kalau ada anime yang dari jauh ini. Cewek-cewek yang anime yang cute dari aja. Jauh nembak gak terus bisa. Freeze gak gitu. Bisa madam. Apa dia, adanya ya. Dia tipe cewek yang langsung hajar libas semua. Tipe warrior dia guys. Oh, no, madam. Awas, madam. Yes. Itu kan ganas, guys. Rajat. Rajat aja pokoknya, guys. Tuh, bunganya. Gimana? Buka ke belakang dia, dong. Arahin kamera, kotak, L1, gua yang heboh guys, cepetan gitu. Wajah silent, santai aja. Tuh, itunya si. Nyala loh. Itu soulnya si siapa Taro? Si Taro. Yeah. Begitu doang. Gak tau. Nah tuh, free taro. Use the relics to free taro. Oh, yeah. Ikutin lampu itu. Relic discovered. Lantern. Hebat ya, okay. Jangan apa nih gua ketemu tuh. Itu buat tuh. Ya tapi gak bisa. Nah itu tuh gitu caranya. Dulu. Makan. Habis langsung. Oke. Ke situ mungkin lurus. Ini apa? Gak tau. Go get it. Kristal. Yeah. Alright. Sebelah kiri madam kita jalan. Nih. Let's go, lampu. Yes. Gak ada lagi duit. Gak ada. Aduh, bahaya nih cari duit. Zaman lagi susah. Jadi harus nyari duit. Ya, yeah, pandemi. Kapan selesai? Berakhir. Susah nih cari duit. Makanya main game aja. Ya main game demi cari duit sih ya sebenarnya. Siapa tahu teman-teman suka gitu gameplay kita. Terus suram. Gimana nih Pak? Nah tuh ikutin tuh. Nah diriin. Yes. Release object. Okay, di bawah jalan kah? Ya coba di ke depan, siapa tahu ada tempat untuk taruhnya. Di sini kah? Enggak, ini kan udah ada. Wah, ini tengah-tengah lagi kayaknya. Wait, coba ke tempat situ. Oh, itu ada batu. Dekat batu ini? Mungkin, coba cari ada tempat taruh itu, Pak. Di target. Saring. Nah, di somewhere. Iya, yes, boleh deh, coba. Gak bisa, kalau dirilis jatuh pasti kan.
Berarti harus ada spot di mana dia bisa diperdirikan. Mana ya? Coba ke batu nisan yang sana. Bisa. Coba ke batu nisan, ke batu sana. Yang ini. Ada spot untuk naruh kah? Itu tuh biru-biru tuh nyala tuh. Nah. Kan gua udah bilang tadi dekat sini kan. Udah lepasin. Mana? Udah di move object belum sih? Belum deh kayaknya. Udah di move dong objeknya. Oke, coba lagi. Loh. Mana? Coba lihat di kameranya diputar gitu. Kagak jalan. Nyangkut tuh pasti. Coba pindahin dulu. Tengah-tengah jalan sini mungkin. Loh. Kok udah berdiri di situ? Berdiri subjek coba. Nah, angkat. Pindahin ke tengah jalan sini dulu coba. Bawah. Nah. Nah, oke, sekarang ke sana. Jalan sono. Sabar. Keker dari sini bisa. Langsung ke batunya itu bisa. Sabar, jauhan mungkin. Nah. Udah. Tuh, nggak perlu gua taruh-taruh. Terus? Ini udah jalan ke sebelah kanan mungkin. Udah gitu doang. Ini ikutin. Kok gua nggak dapet apa-apa? Iya. Ucapan terima kasih aja kagak. Terima kasih. Itu lampu lagi. Serem ya. Itu kok ada ini? Nah mungkin ada suatu. Makanya kita coba explore dulu, jangan dilihat satu-satu. Jalan dulu ke sana. Nah, ini kayaknya lampu-lampu tuh harus nyala nggak sih? Makanya. Jalan dulu aja. Apa harus ya. Ini? Jalan dulu, jalan dulu. Takut. Yes, jalan lagi. Yap. Apa ini? Ini oke, sepertinya ini tempat kita harus lewat ke sini nantinya. Kayak enggak deh, ini kita kejauhan enggak sih? Taruh spiritnya, use relic to free taruh. Gimana caranya? I don't know. Jadi serem. Takut ah. Dah. Terus kemana? Oke, coba balik ke tempat tadi. Sini kan? Duh, suaranya gua jadi gimana gitu. Sini kan? Yes. Awas kalau salah ya. Oh, itu ada yang nyala. Itu emang nyala ya? Kayaknya itu deh, harus ini dulu. Oh, di panah tuh. Salah. Ding. Nah, ke kanan. Panah lagi, madam. What's up? Ding. No. Ding. Nah, jalan, madam. Nah, itu lampunya nyala, madam. Kanan. Kemana? Itu ikutin. Tuh.
Kemana? Itu tuh kelihatan dari situ. Dari sini coba dikeker aja kelihatan. Yah, bingung sendiri dah madam. Coba. Yah, tambah naik. Nyebelin deh. Sini sini madam, sini. Tuh lampu. Itu dari sini loh. Tuh. Tuh kelihatan kan? Oh ya, tembak. Nah, terus. Nah, itu ikutin aja tuh. Nah. Ikutin aja sinarnya. Itu, tembak lagi. Oh. Nah, itu madam, ikutin aja tuh. Kelihatan kan dari sini itu. Oh, ini ada bunga segede ini kita enggak kelihatan. Kok cuma kebuka segitu? Terus? Loh, tadi kena kan ya? Ding, gitu kan tadi? Iya. Kelamaan berarti. Banyak gaya sih lo. Apaan banyak gaya yang lama coy, siapa coba? Eh, tapi selanjutnya tuh bisa. Selanjutnya bisa. Buat emosi deh. Jangan gitu. Kan dia ada suara tidung 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 itu makanya cepetan 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 buruan deh. Sekarang gue yang seru buruan. Dah no dah. Next. Itu ke sana. Gue yang diomelin guys. Nah. Kelamaan. Gua coba ini salin. You must have lost it searching for the children. Bring the relics to the fallen tree. Tuh kan? It's time to help Taro find peace. Okay. Jalan. Move, madam, move. Kok enggak dikasih tahu sih? Itu di atas tuh kan, tuh kuning tuh. Lingkaran kuning. Udah jalan aja lurus tuh. Sini, sana. Di sini. Udah jalan aja dulu. Woi, woi kamera woi. Main terjun aja. Terjun nih. Okay, should be. Oh, sekarang bukan ya. Sampai sini, sini. Open dong. Curse chest. Crap. Nyebelin deh. Ada waktunya, Bo. Ajar, madam. Ajar. Ajar, madam. Ajar. Oh, ada waktunya, Bo. Oh iya. Jat, come on. Ayo, kamu pasti bisa, madam. Ayo, madam. Jat. Oke, yang di sana mungkin, madam. Kanan, madam. Kanan. Yeah. Habis. Kampretos. Nyebelin deh. Coba. Ya, tertutup lagi. Kalau gue udah gak bisa, biarkan right. Yang ahli melakukan. Buruan ya, awas kalau kalah. No. Ayo, buruan. Tuh, yang lain datang. Tadi gue kagak datang. Satu lagi, nih. Tadi kagak datang.
Kampret gak? Ngapain sih tinggal pukul doang, sok-sok mana? Yang penting kan kelar. Sini. Silakan, madam. Itu apa? Bukan apa-apa. Silakan diambil, madam. Di mana? Ini kurang Cilubah. Ajar emang. Ngapain sih lo gak ngasih langsung? Biar seru katanya, madam. Be, topinya Bupi kayaknya tuh. Aladin. Topi lu doang loh. Jalan, madam, tuh buah. Makanya ini buah gimana sih? Harusnya sih ada kotak. Oke. Sana, kalian makan. Oh, berarti yang tadi nggak bisa diambil itu karena masih ada corruption. Jadi nggak bisa dibuahkan begitu. Harus di clear dulu corruption baru bisa diginiin. Jadi rugi nih anak-anak gua kagak makan. Si pupi-pupinya gak makan. Udah gendut, biarin aja. Lanjut. Kan mereka banyak, kasihan. Ini lanjut kemana ya? Coba buka map. Coba ke kiri bawah, ke teleport warp itu biar bisa ke sana. Arahin, lead the way. Sana kiri. Ya lurus. Lari madam, lari. Madam disuruh lari, madam aja belum dikasih. Ayo, go madam. Ini ada. Oh, gak ada apa-apa madam, lari. Gimana sih kalau lari? Pencet. Udah gua pencet ini. Jangan dipencet doang sambil jalan. Sambil tek. Ya udah. Tat-tat gitu. Ini ada ini. Kakak Isa. Nah, sambil gitu terus pencet gitu. Nah, cakep. Sini. Gua menangis terharu. Ini ada warp. Ya udah warp. Oh ya, di sini ya tempatnya. Ke atas. Nah. Nah. Kemudian kan? Iya. Oh. Sabar. Ntar lagi gua digabok dari belakang nih, guys. Ntar lagi bobok depan loh. Jangan dong. Di depan. Jangan. Di halaman depan. Soalnya halaman gue luas banget gitu ya. Padahal kalau gue tidur di halaman depan cuma cukup untuk meringkuk. Gak bisa ngapa-ngapain. Cukup lagi. Yang penting kan lo bisa tidur. It's enough. Ya, oke. Terus ini gimana? Berdiri di tengah-tengah sono lo. Ah. Tima. Oh ini. Buat gue belum juga nyampe ke tengah udah bingung. Nah, ini cutscene-nya. Cie, akhirnya panggil Taro. Ting ting. Kayak alunan musik di Bali gitu. Mungkin dia terinspirasi ini waktu ke Bali kali ya. Mungkin. Ini belum baca sih. Gua kira jadi musuh. Iya, gua pikir juga jadi musuh tadi. Ternyata enggak. Tapi kayaknya beneran ada musuh deh. Ini kan masih corruption. Oh, Tetaro. Aduh. Aduh. Oh, kok dia jadi begitu? Aduh. Oh, itu lantern itu. Itu lantern, itu topeng semuanya tuh jadi satu. Korap taruh. Widih, korap dead. Ajar, madam. Keren juga. Modelnya dia. Astaga. No. Madam gak peduli, guys. Itu loh, bisa dipencet kotak-kotakin aja. Iya. Nah. Panah, bisa gak? Oh, L1 madam, L1. L1. Ya, kotak lagi madam. Telat. Nah, L1 madam.
Deket dulu. Satu. Nah, gitu loh. Oh, ya gitu loh, kasih tahu loh. Nah, dari tadi. Aduh. Menghindar dong, Madam, pencet O gitu. Ya, lama sekali. Oh. Aduh, apa sih? Oh. Oke, guys, sudah dioper lagi oleh Madam. Madam, jiwanya tuh harus yang pelan-pelan, alon-alon. Gak bisa Madam dikasarin. Kata teman-teman ini gak seru nih. Madam terlalu halus. Madam tuh hatinya halus, selembut sutra. Keras begitu, guys. Maksud lo? Pengen buat tabok kayak itu lo ada. Apa? Ini tadi kok kuat banget kayaknya ya, kurang ajar ini si Korap. Udah dibantuin, bukan dibantuin sih, dia kita biar ini keluar gitu. Ow. Wow. Ngapain sih lu, Bo? Gua bingung nih harus ngapain. Aish, jauh banget sih. Isi dulu. Dia kayak serigala. Serigala kayak enggak jelas gitu. Ah. No. Kok dia bisa begitu sih? Gak usah jarak jauh, kenapa sih? Mana dia? Ya ke sana, makanya. Gak bisa. Sekarang Madam yang emosi, guys. Itu loh, pengen ngancurin kalungnya, misalnya. No! Ow. Aduh. Apa? Makanya apa? Udah mati. Langsung aja, nggak usah sok-sokan mau ini deh. Iya. Ini udah langsung. Mana, taruh. Kacau lu taruh. Isi lagi tuh udara lu tuh. Oke. Iya. Terus itu kali pakai shield. Darah. Gitu. Mana dia? Enggak tahu. Ah! Itu jangan kabur-kaburan apa sih? Lompat gitu.
Cih, hebat juga. Ah, baru gue omongin hebat. Yeah. Bam, bam, bam. Udah ya. Terus itu apa? Finishing. Dur. Ya gak bisa. Diapain? Oh, diserot. Bam. Cih, hebat ya, madam. Bergetar. Cie, rontok sudah. Nah, itu taruhnya. Samperin, samperin. Interact. Yay, spirit guide. Wajahnya kotor banget kita. Sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. Anak-anak mah nggak mikir lah ya, makan-makan aja. Taruh ini cewek cowok sih. Cowok. Mas rambutnya kayak gitu. Oh, ditinggal. It happened the next morning. Ooh, what sound is that? Ooh, itu corruption-nya kayaknya. Itu ya, awal corruption-nya itu ya. The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Suaranya cowok banget. Iya. Santai dong. It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself.
Taro. The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. Ini ya. Iya. Jadi ini mereka spirit semuanya ya. Udah iya. Mati dong. Iya kan. Gak ketemu kan waktu si Taro-nya hidup. Akhirnya gak tahu sih, tapi yang pasti ini udah spirit semua. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Udah ya. Clear langsung. Wah, rusuhnya langsung. Return to the Mass Shrine to honor Taro. Honor. Mana Mass Shrine? Taro Mas. New Rod Head. Yeah. Bisa dipakai si Pupi dong. Oh, Mass Shrine di situ. Oke. Okay, mari ke mari apa, kita, Taro mari kita at the Mass Shrine. Ini itu apa itu? Sih? Meditate. Oh yes, bisa meditate. Ping. Cie, banyak banget rodnya. Cie. Itu paling gede. Wow, okay, cari. Ini nggak bisa meditasi lagi ya? Nggak, udah nggak bisa. Bisanya meditabo. Ditaruh. Mana kok kayak tadi deket? Tuh di belakang. Ya di sono kayaknya. Kiri. Nah itu tuh. Here it is. Warp. Pulang kampung. Nih ya. Yes, di bawah. Nah. Yes, jauh yes. Amat ya gua jalannya. Kalau jalan sih jauh, makanya dikasih warp. Kecuali punya tunggangan. Bisa enggak gua pakai portal? Ini kayak portal. Ini kan harus jalan-jalan, jadi kapanpun, dimanapun, kemanapun, terserah saya. Oh, kirain village-nya lagi gelap juga. Lurus. Ke atas. Yes. Lurus saja. Itu apa ya? Gunung. Bukan yang di atas ini loh. Oh, nggak tahu. Nah, taruh smes. Ini siapa? Itu yang awalnya ngasih tahu tentang Taro kan? Nggak bisa. Ngomong apa tua? Taro is with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same. It's natural to build a connection with the spirits we have. We give up a part of ourselves when they move on. But bones still remain. Belum kelar ngomong. Oh, belum ya? Lama banget sih. There is still work to be done.
you wish to reach the mountain shrine, a skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubles. Hmm. Adira mas, sekarang beda lagi. Ya, sekarang suruh nyari Adira. Kayaknya ya, kita disuruh selamatin spirit-spirit orang di desa ini deh. Terus ini? Udah. Nah, coba deh, lihat di kumpulan tengah-tengah ini. Bukan di map ini. Oh, bukan. Nah, di sini kan tuh banyak topeng-topeng-topeng tuh. Oh. Kayaknya ya. Itu spekulasi. Ya begitulah. Itu punya si Taro tuh. Ya kan? Nah, itu punya si Taro. Interak sama apa? Bisa ya. L1 coba. Enggak bisa interak. Ada apa ya? Sembayang doang. Oh, udah. Udah kayaknya. Oke guys, Kena part ke-6 sampai di sini dulu. Kita sudah berhasil menyelamatkan Taro. Taro, udah boleh makan Taro sekarang. Untuk bertemu dengan kita menyelamatkan spiritnya Taro dan bertemu dengan Bona adik-adiknya dan saya. Saya. Bona. Bukan Bona ya? Namanya Bona ya. Gue lupa yang gue ingat cuma saya. Coba benar nggak gue ingatnya Bona and saya. Okay guys, thank you yang udah nonton sampai sini dan jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini. Kalau kalian nggak suka, tetap like aja. Suka nggak suka madam, komen aja. Kok jadi suka nggak suka madam? Suka nggak suka video ini harus suka madam. Oh, nggak peduli videonya ya? Nggak peduli. Kan video harus karya madam juga. Nah, makanya kalau suka madam berarti suka video. Oke lah, suka nggak suka, like apapun aja. Apapun itulah, pokoknya. Like aja guys ya. Like aja, subscribe. Oke, dan jangan lupa yang terpenting, subscribe untuk support channel ini. Sudah 50 subscriber menuju ke target kita selanjutnya. 1000. 100 dulu dong. 1000. Kecepetan kayaknya deh. Cuman ya kalau udah langsung 1000 juga gak apa-apa sih. Gak nolak. Tuhan banget. Oke okay guys, thank you sekali lagi. Dan okay. Sampai jumpa di part ke-7. Bye-bye. Bye-bye.